Hubungan Pemuda UMNO Negeri Perak hari ini hadir ke Pejabat Menteri Kementerian Dalam Negeri untuk menyerahkan surat bantahan dan desakan Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Perak untuk pihak berkuasa segera mengambil tindakan yang tegas dan afirmatif terhadap pasangan Elwin dan Vivian yang telah terbukti dan sendiri mengaku bahawa telah mengeluarkan kenyataan dan juga remark mereka dalam Facebook menghina dan menyindir umat Islam di negara kita, termasuk juga umat Islam di seluruh dunia. Jadi saya sudah tiba waktu dan masa untuk pihak berkuasa lebih serius menangani isu-isu sebegini, bukan sekadar hanya mengeluarkan amaran. Amaran demi amaran sudah tidak mencukupi. Bahkan permohonan maaf dari pasangan ini kita tolak sama sekali. Dan kita mahukan pihak berkuasa tegas dan mengenakan tindakan afirmatif supaya ianya dapat menjadi pengajaran bukan sahaja buat pasangan ini tetapi untuk kesemua rakyat yang ada di negara kita. Mungkin tindakan afirmatif itu termasuk mengenakan tindakan penjara ataupun apa juga tindakan yang boleh dikenakan melalui perundangan dan perlembagaan sedia ada.